keluarga sejatosipun Bapak Ong Hari Wahyu badhe matur piyambak wonten dhasar dika sedaya ana mung awit sedaya wau namung kandel wonten ing jonggotan kedaling lati pramila nyuwun dengan panjenenganipun pepundhen kawula promosi dinata minangka dados tahanan agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lenggah dan para rawuh, para undangan ingkang dahat pinurmatan, kula minangka susulipun Bintara Budaya Ngayogyakarta ngaturaken sugeng rawuh langguning panuwun dene panjenengan sami kersa angrawuhi pasugatan utawi pameranipun sederek kula Ong Hari Wahyu ingkang asesirah semoyo ing dalu menika dijamin terlambat mila dipun paringi gelar Joyo Semoyo lan Ong. Saestu remen kalian istilah menika mergi menika saestu gambaraken pribadinipun minangka si Ong Joyo Semoyo. Dumateng pepundhen kawula Bapak Suwarno Wistratama papan medal kawula aturaken. Sumangga. Mas Sakito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Mas Gareng Retosiwi sampun paring wekdal mugi-mugi saged kula estahaken menapa dawuhipun. Para rawuh ingkang dhateng kinurmatan Pak Dr. Yonjin Helena Mas Gari Nugroho kathah para tamu ingkang priyagung namun kula nyuwun lilahipun kula badhe matur mawi basa Indonesia. Amargi menawi kula lajeng-lajengaken mangke kelangan enggo. Biasa menurut yang saya lihat dari jauh karena saya, kemudian saya tidak lagi setiap saat bisa mengerti dia. Di kalangan dunia teater saya kira Ong ini dikenal sebagai tukang penata panggung yang hebat. Uli. Tepatnya. Di dunia perfilman saya kira dia dikenal sebagai tata artistik yang ciamik juga. Top lah kira-kira gitu. Misur, terkenal dia. Di dunia desain grafis dia rujukan. Tetap di dunia kampung nitip rayang saya kira dia lebih dikenal oleh ibu-ibu sebagai penggerak PKK. Karena dia sukses sekali mengaransemen ibu-ibu untuk kegiatan di kampung gitu. Dengan itu saya ingin mengatakan sebetulnya Ong itu nyamar, menyamarkan diri dan menunjukkan siapa si Ong adalah itu tadi yang saya sampaikan. Malam ini dia badar, sejatinya dia memiliki semuanya. Arum harap hati-hati karena akan menjadi lebih tahu siapa bapaknya yang sesungguhnya, akan menjadi kaya raya. Rum hati-hati. Kalau boleh saya mengatakan, mudah-mudahan si Ong tidak saling serengat. Itu saja saya kira penutup saya. Ong, sekali lagi Ong, terakhir ini untuk Anda, mudah-mudahan Anda tidak saling serengat. Itu saya kira, mohon maaf untuk sambutan yang saya kira kemana-mana ini. Matruun, Kang Mas Gareng Rakasiwi, awet paringkun medal. Nyuwun pangapunten, nanggen kula matur, mawi basa Indonesia. Amargi kula kirang titis, menawi matur kados panjenengan menapa malih kados Rama Sindu. Mengatur, atur kula, wonten kata lepatipun, estu kawula nyuwun agunging samudra pangaksani. Wekdal kula kunduraken, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Matur nuwun katur panjenenganipun Bapak Suwarno Wistratama. Kakang Bapak Putut papan wedal wetah kawula aturaken sumangga. Sembah nuwun sanget Bapak Gareng Rakasiwi. Langsung saja saya pakai bahasa Indonesia.
Eh, walu. Karena saya penulis ya, saya harus baca ya. Teman-teman yang baik, selamat malam. Saya langsung baca saja. Ini judul apa ya? Judul Mangayu Bagyo saya malam ini kepada sahabat saya Pak Ong. Seni Sinambi Ngliwet. Mungkin banyak orang berpikir kehidupan berkesenian Pak Ong teramat menyenangkan. Kalau tidak sedang diajak berproduksi Pak Butet, ya sedang diajak oleh Pak Dari. Bulan ini berproses dengan Mas Hanu, bulan depan berkesenian bersama Mas Agus Nur. Pendek kata, Pak Ong adalah seniman besar yang diciptakan Tuhan untuk senantiasa berproses dan berkesenian bersama para seniman besar lain. Lah kok jadi menengah deh. Nulis. Tetapi tidak banyak orang yang tahu. Nah ini, bahwa sesungguhnya proses berkesenian Pak Ong adalah seni Sinambi Ngliwet. Tapi begitulah hidup ini, sawang sinawang. Sawang sinawang itu mengandaikan jarak yang nisbi jauh, baik jarak yang sesungguhnya maupun jarak psikologis. Maka istilahnya sawang sinawang, bukan pandeng-pandengan, yang memiliki asumsi sebaliknya. Tapi khusus yang ini saya cuma ngawur, mohon jangan dijadikan landasan teori ya, untuk membaca karya Pak Om. Intinya begini, jika di dalam pameran beliau kali ini, Anda merasa karya-karya beliau luar biasa, berpikirlah bagaimana jika karya-karya tersebut tidak disambi ngliwet, dan tidak terinterupsi oleh pekerjaan domestik lain. Tentu lebih luar biasa. Tapi jangan-jangan malah tidak ada rasanya. Jangan-jangan kedahsyatan berkesenian beliau ini memang kuat lantaran dilatih dengan umbah-umbah dan nyapu lantai rumah. Ini jangan-jangan. Tapi setidaknya kita semua, teman-teman Pak Ong malam ini merasa sangat lega sebab tidak ada poster susulan yang berbunyi pameran Joyo Semoyo ditunda untuk sauntara waktu. Terakhir, selamat kepada Pak Ong. Semoga pameran tunggal kali ini agawe sentosa di segala bidang. Ampun kesupen, ngliwet kesenian, ngliwet kabudayan. Terima kasih. Matur nuwun dari Sabo saking. Selamat malam teman-teman semua. Ora usah ngleru kemati kaya warna keblasur. Kalau saya memberikan testimoni untuk Pak Ong, ini sangat rawan dan berbahaya. Karena seluruh file bosoknya itu saya ketahui semua. Sehingga saya harus benar-benar memfilter, sangat berhati-hati memilih yang terbaik untuk Pak Ong pada malam hari ini. Terbaik bosok Konsisten bosok. Pokoknya si Ongki asu banget. Jadi kalau Romo tadi menyebutkan si Ong dengan identiti Joyo Semoyo, sebenarnya ada yang melatar belakangi Romo, karena saya sangat tahu semuanya itu. Kalau saya itu mempunyai semboyan urip mung mampir guyu. Kalau si Om ini sebenarnya keseniannya dia, pikiran-pikiran dia itu didasari oleh urip mung mampir jahil. Semoyo blenjani wong nganti wong cilaka itu bagian dari ideologi jahil dia. Tanpa jahil, si Om itu tidak hadir seperti yang kita kenal hari ini. Dan karena jahil itulah, maka seperti dipuji Warno, begitu banyak keistimewaannya. Jadi malam ini kita menikmati karyanya, menikmati kejailannya, menikmati kecerdasannya, dan menikmati hasil karya Eyang Wewe Putih. Terima kasih, selamat malam. Sang Putra Atmo
Jo, tujuh kamar kencono, dinaluk joko sanggung sanggani poloh tamu, dengan sayang restren lekasun penangan tekan. Bing pangat jambat saat tutup terlentuk menego milan minggu. Tasar kegandengan astotan, ikan sarik ngopi norososko. Nah jantos doyo mau ngomong buat kening pengangan-angan utami imajinit. Bilang ada sampun lenggawa kening dampar binacan. Jenjem pasul yang ikutan gure sampun mantep ang lampai keberayaan aku kelebani sambut bani ngasporo. Rom sewu astagfirullah kalau astagfirullah tuh Mawi juga kalian sobat yang boten oleh lucu. Sebab lucu, apa guna lucu kalau itu hanya semu? Makanya kita malam hari bersemu di sini itu bertara budaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam ini saya sukses balas siang dan siang. Mas Om, saya selalu menanda kalian mohon semoga bisa menjadi art bagi bidangnya art Indonesia. Tepuk tangan sekali buat Mas Om Hariwayu. Terima kasih. Dan ada kekurangan bagi apa kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matur nuwun Bapak Kyai Haji Hendro Pleret. Urip mati kagum Gusti. Matur nuwun ngadasa kados pundi Mas Hendro Pleret punika. Ya, selamat malam sahabat-sahabat semua, khususnya untuk Pak Om dan putrinya yang cantik, dan salam untuk semua saja sahabat-sahabat terdekat dari Om itu sendiri. Saya selama hampir setahun ya dekat dengan Om. Sebelum pameran ini Om gak pernah bicara pamerannya kan? Dia cuma ngomong, Rin aku pasrah pokokan ya, dopo-opo ke kalau kocokku terserah. Itu tiap minggu ngomong, orang ngomong pamerannya gitu. Jadi ini sebuah pameran dengan ketegangan yang luar biasa. Tidak pernah ada seniman yang bicara dalam sebuah pameran bilang pasrah pokokan. Tapi saya mau bicara suatu hal yang sebetulnya agak berbeda ya. Karena saya dengan Om itu tidak pernah, Om itu terlambat ngerjakan karya saya, nggak pernah. Ini agak aneh nih peristiwanya. Mas Edan tuh. Mas Edan ya. Jadi pas kumat jadi. Jadi 99% hampir tidak pernah terlambat. Jadi saya tadi malam mikir ya, apa sebenarnya dikerjakan oleh Om ini? Apa yang disebut dengan terlambat dan tidak terlambat? Apa yang disebut pasti dan tidak pasti? Apa yang disebut dengan posisi dia, entah itu sebagai art director, sebagai tukang, sebagai tukang masak, sebagai pekerja yang menghidupkan di sekitar rumahnya, atau sebagai teman yang membantu siapapun juga, sebenarnya posisinya apa sih itu? Kalau saya pribadi, saya cuma ingin melihat sesuatu yang sederhana sekali. Saya sering keliling pulau-pulau di Indonesia ini, dan salah satunya saya pernah bertemu dengan seorang dari Kalimantan, yaitu teman dari Dayak. Apa yang paling menarik dari teman Dayak ini? Dia punya apa yang budaya
apa yang disebut dengan budaya berkeliling, menanam berkeliling. Relax saja seperti belajar berpindah, ketemu dengan teman-teman dari belajar berpindah. Satu, dia mesti bekerja berpindah dari suatu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dua, dia tidak perlu profesi. Di panggung, apakah pernah dia, saya adalah art director, tidak pernah mengucapkan itu. Saya adalah pembikin sampul buku terbaik, tidak pernah dia mengucapkan itu. Di film saya, yang menang art director siapa? Tidak pernah, padahal dia yang berdesain dan pengkonsepnya. Tidak perlu untuk itu. Karena itu menurut saya, saya menemukan belajar berpindah pada Om Hari Wahyu yang ada di kota Jogja itu. Lalu apa yang menarik dari belajar berpindah adalah kedua, dia membawa kehidupan bersama-sama. Dia menanam sesuatu dan dia kemudian mengajak bersama-sama orang untuk bergerak. Satu kampung itu bergerak menanam sesuatu. Ada hal pribadi yang harus dikerjakan, mengerjakan sesuatu, mengolah bibit, tapi kemudian dia mengajak orang-orang itu kembali. Dan yang kedua dalam konteks adalah melayani. Ya sudah, saya melayani seperti kehidupan itu dilayani. Hari ini saya sebagai mungkin hanya penasihat-penasihat art director, besok saya hanya dibikin undangan, tapi tidak hanya sebetulnya. Dia melayani kehidupan supaya berjalan terus. Dan sesungguhnya tidak ada waktu yang linear. Waktunya adalah siklus aja berputar terus-menerus. Dan yang ketiga dari budaya belajar dan berpindah yang penting juga adalah paling enak kerja dengan orang adalah menemukan fenomena, membaca gejala di sekitar kita. Dari ini wajah orang ini seperti ini peristiwa ini, komposisi seperti ini, lihat tuh peristiwanya unik seperti ini. Ayo kita hidupkan, kita hidupkan. Oleh karena itu, dalam kemudian meramu, yang penting adalah menghidupkan dan melayani. Menghidupkan sesuatu, menghidupkan kampungnya, menghidupkan temannya, menghidupkan lingkungan yang harus dihadapi. Dan yang lebih penting lagi jumlahnya adalah bahwa waktu adalah bagian dari percakapan kehidupan. Nah, kalau saya kerja sama Om, menurut saya 40% berkarya, 60% adalah ngobrol tentang berbagai hal. Dan itulah yang sebetulnya kita rasakan bersama dari kemudian itu Om. Karena pada ngobrol inilah kemudian dia menemukan, kalau saya ceritakan betapa dia banyak kritik tentang situasi Jogja, banyak kritik tentang kerja keras, banyak kritik tentang atmosfer dan sebagainya yang tidak perlu saya utarakan di sini. Jadi dalam budaya berat dan berbeda, ketika saya temukan di Kalimantan, di Papua, saya masih menemukan pada diri Om ini. Dan saya merasakan perpindahan untuk melakukan penemuan, penjelajahan, mengamati hal kecil-kecil. Oh, tanahnya kurang pas nih, ambil aja tanah di sini. Misalnya bahasa tubuh, Anda hanya membaca 5 kelompok apa yang disebut dengan tema yang ingin dikatakan oleh Om. Tapi 5 tema itu seperti bibit tanaman di ladang Kalimantan itu. Kita menemukan sebuah jarak siklus dari kehidupan di Jogja, dari kehidupan penerbitan, dari kehidupan apa yang pencipta cerita Pramudia Anantur, dari kehidupan para pitutur, dari kehidupan orang Jogja berdialog dengan para filsuf seperti Nietzsche, tapi juga olok-olok dan kesederhanaan hidup di mana Jogja terus berjalan karena berada berpindah seperti Om adalah memberi kehidupan, mengajak bersama, menemukan fenomena, dan kita ngobrol bersama seperti hari ini. Dan karena itu pameran kita buka karena Om adalah seperti juga orang-orang di pulau-pulau Indonesia selanjutnya. Menghidupkan kehidupan kita dengan cara nasib ini. Hari ini kita buka karena kearifan sederhana itu semoga selalu ada di kehidupan di Jogja. Dan hari ini dia didampingi putrinya yang paling sayangi. Karena seperti kakek di Kalimantan itu, dia ingin menunjukkan pada anaknya, ini loh bibit-bibit yang saya tanam selama perjalanan ini. Dan itulah kemuliaan yang menurut saya kita rayakan bersama pada hari ini. Terima kasih. Matur nuwun salajengipun Bapak Gari Nugroho kasun buka korining pameran wontening bendara budaya Ngayogyakarta ing kalanggan menika minangka pangarsa cucuin rampah paraga beksa sumangga tindak sang ajenging Pak Garin Mas Hari Om Hari Wahyu purwakani lampahing para paraga kekalih tindakin korining gedung pameran bendara budaya Ngayogyakarta. Yes.